Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Erin Gemini. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue lapis coklat. Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah. Rasanya juga sangat enak banget ya. Kue lapis ini dibuat ide jualan atau dibuat ide bisnis di rumah juga sangat cocok. Ataupun dibuat menu takjil atau menu buka puasa ini juga sangat pas. Teksturnya sangat lembut dan tidak keras sama sekali. Bahan-bahannya pun juga sangat mudah banget ya didapat. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, langsung saja ya simak videonya sampai selesai. Pertama, kita siapkan dulu ya 100 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji, lalu 120 gram gula pasir atau untuk takaran gulanya sesuai selera, 1 sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, kemudian 1 sendok makan coklat bubuk, dan yang terakhir ada 600 ml santan. Untuk santannya ini aku pakai 1 bungkus santan kara. Langkah selanjutnya kita siapkan panci dan kita tuang 600 ml santan. Lalu kita nyalakan kompor dan kita gunakan api sedang saja ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Saat memasak santan, kita pastikan aduk-aduk terus supaya santannya itu tidak pecah-pecah. Dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan kompor dan kita aduk-aduk sebentar. Kita aduk sebentar supaya uap panasnya itu hilang ya. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita diamkan sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu santannya dingin, kita lakukan proses selanjutnya ya. Kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 100 gram tepung beras. Masukkan juga 150 gram tepung tapioka. 120 gram gula pasir atau untuk takaran gulanya bisa sesuai selera saja. 1 bungkus vanili bubuk. Setelah kita masukkan semua bahan, kemudian kita aduk-aduk ya sampai rata. Setelah kita aduk-aduk bahan kering, kemudian kita masukkan santan yang sudah kita dinginkan. Kita masukkan per tahap ya, jangan langsung semuanya. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Dan kita lakukan proses sampai selesai, sampai si santannya itu habis. Ya, sekarang akan aku sisihkan spatula dan akan aku ganti dengan whisk. Dan kita aduk-aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita sisihkan whisknya dulu. Lalu kita siapkan gelas takar atau wadah. Kemudian kita saring semua adonan untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Setelah kita saring semuanya, lalu kita bagi adonan menjadi dua bagian. Hasil dari adonan ini menjadi 800 ml. Jadi kita bagi sama rata menjadi 400 ml per wadah. Langkah selanjutnya kita siapkan 1 sendok makan coklat bubuk.
Lalu kita tambahkan sedikit adonan putih dan kita aduk sampai rata. Kira-kira seperti ini ya bentuk adonannya. Jika adonannya itu sudah tidak menggumpal lagi, kemudian kita masukkan ke dalam adonan putih. Setelah kita masukkan semua, kemudian kita aduk kembali ya hingga rata. Selesai kita membuat adonannya, kemudian adonan pun siap dikukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan sampai panas. Lalu kita buka tutup kukusan dan kita gunakan api sedang cenderung kecil saja. Kita masukkan loyangnya dulu. Untuk loyangnya sendiri aku pakai ukuran 11 x 26 cm. Sekarang langsung saja ya, kita masukkan adonan coklat. Kita tuang kurang lebih 3 sendok sayur dan kita ratakan. Pastikan saat menuang adonan kita aduk-aduk dulu ya, supaya adonannya itu tidak mengental di bawah. Selesai kita tuang, kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita buka tutup kukusan. Sekarang kita lanjut, kita tuang adonan putih. Kita lakukan hal yang sama ya, kita aduk dulu sebelum kita menuang. Kita tuang kurang lebih 3 sendok sayur juga. Misalkan sudah kita tuang adonan putih, kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih 10 menit. Misalkan sudah kurang lebih 10 menit, kemudian kita buka tutup kukusan. Lalu kita lanjut masukkan adonan warna coklat. Kita lakukan hal yang sama ya, seperti proses sebelumnya. Lalu kita tutup dan kita kukus masing-masing 10 menit. Kita lakukan sampai selesai. Setelah kita kukus, kemudian kita matikan kompor dan kita angkat adonan. Langkah selanjutnya kita diamkan dulu atau kita tunggu sampai adonannya itu dingin. Selagi adonannya itu masih panas, jangan kita langsung keluarkan dari loyang ya. Nah ini dia setelah aku dinginkan. Setelah dingin seperti ini, kemudian kita sisir ya untuk pinggir-pinggirannya. Aku gunakan pisau seperti ini supaya nanti mudah saat mengeluarkan adonan dari loyang.
langsung saja ya kita keluarkan adonan dari loyang. Kita lakukan pelan-pelan aja supaya tidak hancur. Misalkan sudah kita keluarkan dari loyang, kemudian kita siapkan pisau. Untuk pisaunya jangan lupa kita lapisi dengan plastik supaya tidak lengket. Langsung saja ya kita potong-potong kue lapis sesuai selera. Dan kita lakukan sampai selesai. Nah ini dia hasilnya setelah aku potong-potong. Kue lapisnya kelihatan sangat cantik banget. Sekarang kue lapis pun siap disajikan. Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah banget kan? Misalkan mau dibuat ide jualan, jangan lupa ya kita beri plastik satu per satu supaya kue lapisnya itu kelihatan higienis. Sebelum kita sajikan, akan aku coba dulu ya untuk rasanya. Kelihatan banget teksturnya itu benar-benar lembut. Sekarang kita coba dulu, bismillah, mari makan. Rasanya itu benar-benar enak banget, manisnya juga pas. Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya. Dan jangan lupa juga ya, like, share, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.